Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview mod yang sangat spesial. Ini adalah mod dari BO Sun ya. Dan untuk bodinya ini menggunakan body Jetboost 3 MHD Dream Coach. Untuk modnya ini berstatus sel ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berminat, bisa ditanyakan ya apakah mod ini masih open atau tidak. Dan ini adalah mod lama ya teman-teman, yang sudah pernah kita review. Dan kenapa kok mod ini masih enak untuk digunakan walaupun di Busit Warsi 3.7.1, nanti kita akan bahas ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja ya teman-teman, kita akan bahas kenapa sih untuk mod ini masih rekomendasi, terutama di Busit Warsi 3.7.1. Nah, yang pertama itu karena mod yang model seperti ini menggunakan basic Jetboost 3 MHD Dream Coach itu masih jarang ya. Karena untuk biasanya itu hanya kayak ada Jetboost 3 yang generasi SHD MHD, tapi itu yang double glass bukan sleeper gitu ya. Nah, sementara untuk model yang sleeper seperti ini itu jarang banget ya. Jadi itu alasannya yang pertama. Dan untuk alasan yang kedua ini karena modnya sangat enak banget ya untuk settingannya. Walaupun ini untuk spionnya masih menggunakan spion model yang lama, yang spion seperti ini teman-teman kita. Nah, untuk spionnya masih model seperti ini, tapi untuk pandangannya ini masih enak banget ya. Bahkan untuk spion yang model ini itu pandangannya masih luas ya, pokoknya keren. Dan untuk interlampu interior ini masih standar, enggak yang ada aksen-aksen kayak bilasan cahaya itu enggak ada. Terus apa lagi ya, itu aja sih. Tapi untuk yang lain seperti ini ya, nah untuk seperti ini itu masih 3D ya, seperti mod-mod model sekarang, bahkan sudah bisa bergerak. Tapi untuk kipas di bagian atas ini belum bisa. Terus oh ya, untuk animasi yang spesial itu animasi nomor 3 ya, karena tirainya ini bisa tertutup. Kalau biasanya kan nggak bisa ya, ini bisa tertutup ya teman-teman. Mod mana yang ada animasi tirai seperti ini, kan jarang-jarang ya. Ini keren banget loh untuk modnya. Dulu itu saya beli mod ini karena penasaran sama tirainya ini ya, karena tirainya unik banget loh ini. Nah, ketika tirainya itu ditutup, bentuk lampu ininya bisa ini ya, ada lampu alis di bagian atas, jadi nggak ada efek shadow. Bahkan lebih suka saya tuh ini ya, buka tutup tirai gitu ya, beda dari mod yang lain. Dan untuk yang lainnya mungkin sama, karena ini konvertan versi lama, jadi untuk refleksinya mungkin beda ya. Dan untuk tarikannya seperti ini teman-teman. Nah, ini masih enak banget. Tapi ini kok modnya agak ini ya, agak melebar gitu ya, dan kurang tinggi ini modnya. Mungkin untuk ukurannya ya, mungkin yang kurang realistis gitu mungkin. Karena untuk Jetboost HD di bagian depan itu malah lebih tinggi ya dibandingkan mod ini. Jadi seperti itu teman-teman. Dan nanti moga-moga mod ini dapat update ya, atau mungkin di-update gitu ya, karena untuk dapat update itu sudah lewat 1 tahun, jadi mungkin nggak ada updatean.
Dan semoga saja itu umatnya diupdate ya ke Buzit versi 3.7.1, karena sayang banget gitu ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Wabri Syaptan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buzit Money.